Gimana Cook Lovers? Udah ada bayangan mau buat apa di weekend ini? Apa masih pusing? Ya udah, kita lanjut ke menu berikutnya ya. Makanan kekinian yang akan kita buat selanjutnya adalah puding tumpeng. Dari tampilannya aja sangat menggiurkan ya Cook Lovers. Warnanya itu loh, bikin lapar. Kita buat yuk, dan ini dia bahan-bahannya. Buah leci segar, buah peach segar, buah stroberi segar, buah kiwi segar. 1 pack agar-agar, 100 gram gula pasir, 500 ml susu cair, dan 50 ml jus nanas dan vanille ekstrak. Sedangkan untuk bahan flanya, 500 ml susu cair, 1 buah kuning telur, 2 sendok makan maizena, 100 gram gula pasir dan vanille ekstrak. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai. Pertama-tama, kupas kiwi dari kulitnya lalu potong memanjang. Lanjut dengan buat daun stroberi dan potongan stroberi. Setelah memotong buah, kita bikin agarnya ya. Masukkan bubuk agar-agar, 100 gram gula pasir, aduk hingga tercampur, dan ikuti dengan menuangkan sedikit demi sedikit 500 ml susu cair, 500 ml jus nanas sambil terus diaduk. Terakhir, tambahkan vanili ekstrak, aduk hingga mendidih. Setelah adonan agar matang, masukkan adonan agar ke dalam cetakan berbentuk kerucut ya, Cook Lovers. Setelah rata di cetakan, masukkan ke dalam lemari es. Sambil menunggu agar-agarnya jadi, kita buat sausnya ya, Cook Lovers. Pertama, masukkan 500 ml susu cair, 100 gram gula pasir, 1 butir telur, vanila ekstrak, aduk hingga rata. Setelah rata, masukkan larutan maizena sambil adonan flanya tetap diaduk hingga adonan flan matang ya. Setelah 15 menit di dalam kulkas, keluarkan agar yang sudah berbentuk kerucut tadi ke atas piring saji. Hias dengan buah-buahan yang sudah tadi kita potong-potong.